pokoknya pengen jadi kucing bayi lagi, teman-teman. Lihat tuh gayanya santai banget. Halo, ketemu lagi di channel Miss Cemplon, teman-teman. Kali ini kita mau lihat videonya. Tadaa! Si Marco. Aduh, so sweet banget ya, teman-teman. Lagi meluk adik bayi. Apakah dia pengen jadi ibu? Ya ampun, dia kan cowok. Lihat tuh, kamu pengen jadi kucing bayi lagi ya? Marco, Marco, gayanya duduk di troli bayi, teman-teman. Lihat tuh, dia sambil ngasuh boneka bayi. Sedangkan dia duduk santai di troli ini. Aduh, manisnya. Kenapa kamu kasihan gitu mukanya? Nih, adik bayi ini. Kamu seneng ya sama boneka ini ya? Aduh, gayamu, Marco, Marco. Iya, Mami, siapin aja itu bonekanya buat Marco. Dia sayang banget sama boneka bayi ini. Lihat, padahal troli ini buat anaknya Miss Cemplon nanti. Tapi, Marconya pengen jadi kucing bayi lagi, teman-teman. Lihat tuh, gayanya santai banget. Aduh, hari Minggu yang enak ya buat bersantai-santai ya, Marco. Tapi nggak gitu juga kali. Ngapain kamu pengen jadi kucing bayi lagi? Aduh, kamu manja banget hari ini. Tapi, lihat tuh, Marco. Dia bawa boneka bayi. Duduk di troli bayi juga nih. Turun dong, Marco. Nanti rusak. Kamu kan gendut. Masa gendut duduknya di troli? Sana kamu duduknya di gerobak aja sana. Marco. Aduh, Marco. Kamu malah tidur dengan boneka bayi itu. Mami, Mami, gimana nih? Marconya nggak mau turun dari troli, Mami. Nanti kalau rusak gimana? Tuh kan, dia tiduran lagi, Mami. Udah, Marco, bangun. Ayo, jalan sana kamu, olahraga, biar nggak gendut gitu. Ayo, jalan sana. Nah, gitu dong, urut. Lah, itu kan bonekanya kakak Anu, Mami. Itu kan si Bi. Bi, kamu jangan ngecekin Marco. Kamu nanti diculik loh sama Marco. Tuh kan, Marco bisa buka jendela, teman-teman. Bi, kamu gak usah ngecekin Marco. Kamu nanti culik. Mami, lihat tuh, Mami. Marco mau masuk. Oke, teman-teman.